Halo teman-teman, kembali lagi di channel Real Sound Kiddy. Kali ini kita akan bermain The Sibling 2020. Kan kita main apa ini teman-teman? Iya, ini cerita tentang kakak beradik Real Sound. Kakak beradik. Jadi teman-teman, ini abangnya suka bully adiknya nih. Tuh, dilemparnya bola tuh kan. Itu juga ini gak mau kasih adiknya nonton TV. Dia nonton aja sekali. Dia nonton aja sendiri tuh. Boleh gak gitu ya? Boleh ya kan? Dia marah besar. Abangnya ini nakal ya, suka ganggu adiknya ya. Itu kan dia udah besar. Jadi dia ceritanya kita mau kerjain dia nih. Kita dari level 1 ya. Teman-teman, dia kita marah tuh. Ini mirip dengan cerita Scary Teacher 3D. Jadi kita mau kerjain dia nih. Kita ikuti dulu. Oh, kita ngintip dulu dia lagi ngapain tuh. Oh, abangnya. Si Ron itu sedang gak mau main sama kita. Jadi kita kerjain dia katanya. Oh, letakin bantal di sofa. Oh, itu dia bantal yang bisa bunyi itu, teman-teman. Yang bisa kita dudukin langsung tuik gitu lah. Yang itu loh. Iya, yang kayak kentut suaranya tuh. Jadi nanti kalau kita berikan di sofa, nanti kalau dia duduk jadi bunyinya kayak kentut gitu loh. Jadi biar kaget dia ya, terkejut. Ayo kita mulai dia masuk, di sofa. Ikuti. Buka pintu, ikuti aja langkah kaki ini. Kita ambil ini dia bantalnya, bantal yang bisa bunyi itu. Yang bisa toit gitu loh. Dia udah mau duduk sofa. Iya, ayo kita udah siap letakkan. Kita sekarang lari. Ngapa? Dia udah datang. Si abang Ron itu, si abangnya udah datang tuh. Jadi kita harus tinggal tunggu dia. Apa yang terjadi? Dia What was that? Kaget dia. I know this dia, kan? Is Lucas's fault. Marah dia. Kenapa dia marah? Iya, karena dia tahu kerja itu. Kita menang yang kali ini ya, guys. Level pertama kita sudah selesai. Sekarang kita level kedua. Kita mulai saja ya. Ini kita disuruh jalan ke sana ngapain ya? Ada kepiting tuh. Disuruh apa dia? Letakin kepitingnya di pijanya. Jadi kalau dia bangun nanti dia bisa apa ya? Kejut deh kali ya. Bisa digigit mungkin ya. Iya kan? Ayo kita mulai, kita letakin. Kalau dia makan langsung kena gigi kepiting mukanya. Yuk kita ambil dulu kepitingnya nih, tangkap dulu kepitingnya. Hop. Dapat kepiting. Kita sekarang letakin di pijanya si Ron. Tuh. Kita hati-hati karena dia sedang tidur. Pelan-pelan, jangan sampai dia terbangun. Udah. Kita langsung lari. Ouch, my hand. Lukis, jepit tangannya ya. Apa ada satu itu? Kita menang. Oke, kita menang kali ini, guys. Yeah.